بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بإزته wa rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfikihi wa inayatihi yahtadidhalun ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Buat iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dan karunia, inayah serta kudrah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian online Pimpinan Cabang Persatuan Islam Baraendah, yang mana materi yang saya sampaikan merupakan kelanjutan dari materi yang telah lalu, yang bertalian dengan apa yang diungkapkan dengan ungkapan Al-Farah. Tempoh hari, untuk mencapai kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, karena di ayat itu disebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Beberapa waktu yang lalu diungkapkan ada tazkiyatul aqidah, ada tazkiyatul ibadah. Nah, yang selanjutnya adalah tazkiyatul muamalah. Dalam kehidupan berinteraksi kita sebagai makhluk sosial atau khalqun ijtimaiyun, makhluk yang senantiasa memerlukan jasa orang lain, maka dalam pergaulan itu tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang muamalah. Dalam hal ini pergaulan, begitupun dalam perpindahan harta, kita harus mempunyai kejelasan tentang status harta itu. Di dalam Al-Islam, perpindahan harta itu diatur sedemikian rupa supaya kita bisa tahu mana harta kita, mana harta milik orang lain. Dalam literatur Islam, perpindahan harta itu harus melalui beberapa cara, diantaranya perpindahan harta bisa sah dengan cara waris, dengan sebab ada di anggota keluarga yang meninggal, baru hukum waris diperlakukan dan perpindahan harta sah dengan dasar-dasar hukum waris. Kedua, sahnya perpindahan harta itu dengan cara hibah, hadiah, jual beli, begitupun dengan cara-cara yang lain. Dan jika tidak melalui hal itu, Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam khutbahnya, Rasulullah SAW bersabda, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum, sesungguhnya harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan darah-darah kalian adalah haram di antara kalian. Jadi perpindahan harta menurut tokoh adalah haram. Ada perpindahan pada orang lain, begitupun kehormatan seorang muslim haram diganggu, dan darahnya pun
haram untuk dialirkan walaupun setetes. Tapi semua itu bisa dilakukan dengan cara kalau perpindahan harta sebagaimana yang tadi disebutkan, dengan cara waris, hibah, hadiah, cara jual beli, begitupun cara ufah, kita menjual jasa, kita mendapatkan hasil menjual jasa. Wetiman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehormatan ini pun, di kalangan umat Islam, kehormatan seorang Muslim haram diganggu. Tapi bisa kehormatannya itu terganggu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan, apabila yang menghutangkan kepada seseorang, lalu orang itu ketika ditagih, ketika diminta untuk membayar utangnya, dia terus berkeles dan banyak alasan, sehingga apabila sudah mencapai tahap yang tidak bisa ditolerir lagi, maka boleh kehormatannya diganggu. Dalam artian, kehormatannya itu bisa diinformasikan kepada orang lain bahwa si Anu itu adalah orang yang tidak layak untuk dipercaya. Begitupun kehormatan seseorang apabila untuk diteliti tentang perilakunya, maka seorang aparat pemerintahan, baik polisi atau jaksa atau hakim, boleh membuka aibnya, boleh membuka kehormatannya untuk menyesuaikan hukum yang akan diberlakukan, yang diponiskan untuk orang tersebut. Ibatiman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, begitupun darah, setetes darah seorang Muslim haram dialirkan apapun alasannya, kecuali dengan cara apa yang disyariatkan di dalam Islam. Pertama, boleh darah seorang Muslim dialirkan dengan cara qisas. Bila dia pernah melakukan pembunuhan, maka menurut syariat Islam, maka tidak ada jalan lain. Hukum yang setimpal untuk efek jera adalah dengan cara qisas, dibunuh lagi. Begitupun seorang pencuri, apabila sudah mencapai nisab, maka untuk memponis atau menentukan hukumnya, bila nisabnya mencapai 1/4 dinar, 1 dinar itu 4,5 gram, maka apabila ada orang mencuri nominalnya 1 gram, 120 mili emas, maka orang itu sudah bisa diberlakukan dengan potong tangan. Yang tentu dengan potong tangan itu akan mengalirnya darah. Begitupun bisa dengan cara lain, apabila ada yang berzina, maka tentu untuk memberlakukannya, syariat Islam memberikan penjelasan untuk laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan perzinaan, maka hadnya adalah dirangket 100 kali. Yang tentu ketika dirangket 100 kali itu tidak menutup kemungkinan mengalirlah darah. Nah, itu diperbolehkan di dalam Islam. Dan setelah dirangkai 100 kali, ditakjir, dipisah antara bujang dan perawan itu, apabila melakukan perzinaan, dipisah antara keduanya, yang sebelumnya dirangkai 100 kali, ya bisa dipenjara. Kemudian juga, apabila yang melakukan perzinaan itu pernah mengalami pernikahan, baik yang masih bersuami atau beristri, baik yang sudah menjadi duda atau janda, bila dia atau keduanya melakukan perzinaan, maka
penyelesaiannya adalah dengan cara rajam, yang tentu dengan dirajam itu akan mengalirlah darah, dan dirajam itu hukumannya sampai mati. Dan jika yang melakukan percinaan diberlakukan hukum rajam, maka bersihlah dosanya itu. Maka Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang istri melaporkan, saya sedang mengandung, ini hasil percinaan. Lalu Rasulullah menyuruh perempuan itu untuk kembali nanti datang lagi setelah melahirkan. Dan ternyata setelah melahirkan, perempuan itu tidak kabur, tapi dia dengan ikhlas mendatangi Nabi untuk membersihkan diri dari dosa perzinaan itu. Dan dia melaporkan, wahai Rasulullah, saya sekarang sudah melahirkan. Tapi Nabi menyuruh kembali lagi, susuilah anakmu hingga 2 tahun. Ternyata perempuan itu setelah 2 tahun datang lagi meminta untuk diberlakukan hukum rajam. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya perempuan itu diberlakukanlah untuk perempuan itu hukum rajam. Ada hadis yang menerangkan perempuan itu ditimbun sampai dada lalu dilempari hingga mati. Dan setelah itu lalu diberlakukan seperti mayat-mayat biasa, dan Nabi pun ikut menyolati. Ketika ada yang menanyakan kenapa perempuan penzina ini setelah mati, setelah dihukumi, disolati, Rasul menjelaskan bahwa perempuan ini sudah membersihkan dirinya dengan cara minta dirajam. Dan semua itu adalah tidak lepas dari mengalirnya darah seorang muslim. Maka itu diberlakukan di dalam syariat Islam. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tazkiyah mu'amalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam perpindahan harta harus jelas. Begitupun antara keluarga, kita harus jelas. Jika seorang orang tua memberikan kendaraan kepada anaknya, ini statusnya harus jelas. Kendaraan ini hak milik atau hak guna pakai. Karena tidak untuk kemungkinan anaknya itu meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya. Kalau sudah statusnya jelas, maka kendaraan kalau sudah menjadi hak milik anaknya, maka kendaraan itu harus diberlakukan hukum waris. Tapi kalau sekedar hak guna pakai, itu yang pokok adalah milik orang tuanya. Begitupun kita ketika seorang suami membawa istrinya jalan-jalan ke pertokoan, masuk toko emas, lalu mempersilahkan istrinya untuk memilih emas. Nah, seorang istri harus selektif meminta penjelasan kepada suaminya, memberikan emas ini adalah hak milik atau hak guna pakai. Harus jelas. Karena kalau hak milik itu, nanti kalau istrinya lebih dahulu meninggal, maka emas yang diberikan oleh suaminya itu harus dibagi waris. Tapi kalau emas itu hanya hak guna pakai sebagai simpanan, apabila suatu saat diperlukan, emas itu bisa diambil dan bisa dijual. Itu emas itu milik suaminya. Nah, disinilah Islam mengatur tentang perpindahan harta. Begitupun kehormatan seorang muslim jangan diganggu, harus senantiasa terjaga, jangan dihinakan, jangan dicerca, jangan dimaki, apalagi diperangi, apalagi dibunuh. Rasulullah SAW menjelaskan, syibabul muslimi pusukun wa qitaluhu kufrun. Mencerca, mencaci maki seorang muslim adalah fasik, dan memeranginya adalah kufur. Ya iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Dalam tafsir Al-Maraghi, ketika menerangkan ungkapan al-jihadu,
Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-jihadu itu adalah istibrogul mus'i fi mudafa'atil adwi. Yang dimaksud jihad, ungkapan jihad adalah mencurahkan segala potensi yang dimiliki untuk mengcover, untuk membendung serangan musuh. Nah, di antara musuh yang harus diperangi adalah, di antaranya adalah mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Bukan membunuh, tapi menselaraskan, menempatkan hawa nafsu itu di mana selayaknya hawa nafsu itu ditempatkan. Nah, biasanya kita tidak merasa sakit karena penyakit itu adalah penyakit hati, penyakit qalbu. Tapi kalau penyakitnya dohiri, penyakitnya badani, maka kita akan merasakan sakit. Bagaimana apabila ada orang sakit, lalu dia mendengar informasi saudara temannya sakit, minimal minta maaf karena belum bisa melayat, kesananya mendoakan dan sekatanya bisa melayat. Dan orang yang sakit pun ketika dilayat, ketika didoakan, ketika dimintai maaf karena belum dilayat, dia merasa senang. Tapi kalau bertalian dengan penyakit ini, penyakit nafsiyah qalbiyah, merasa malu diketahui orang. Apabila ada datang teman kepada temannya menyampaikan, saya baru mendapat kabar bahwa Anda itu punya penyakit bahir, yang tentu yang merasa yang dilayat itu akan marah dan senantiasa malu karena penyakit dalam hatinya ketahuan orang. Dan ketika ditanyakan oleh temannya, saya baru mendengar Anda itu, teman saya ini, punya penyakit al-bahilu. Nah, ini adalah resepnya. Al-bahilu adullah, orang yang baik itu adalah musuh Allah. Tentu yang dilayat itu bukan senang, tapi akan balik marah, minimal menempeleng, minimal putus hubungan pertemanan. Karena ini adalah penyakit nafsiyah qalbiyah, malu untuk diketahui orang. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, keselamatan, dan juga keberuntungan di dunia dan akhirat itu, ada tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita. Nah, ini Al-Maraghi menjelaskan, untuk memerangi hawa nafsu itu adalah senantiasa kita banyaklah memperdalam ajaran-ajaran agama Islam, supaya kita tahu diri penyakit ini tidak mau diketahui orang. Sementara kita tidak mau mengobati diri sendiri, maka dengan banyaknya mempelajari ajaran-ajaran Islam, kita bisa mengobati diri sendiri. Ingat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah beliau mengungkapkan dalam suatu hadisnya, beliau bersabda, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Dalam ungkapan lain, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Tiada lain, aku diutus sebagai rasul, aku diangkat di istana sebagai nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang tinggi. Yang tentu kalau kita memperhatikan ketika musyrikin Quraisy dulu, mereka ditazkiyah oleh Rasulullah SAW, di samping tazkiyatul akidah, tazkiyatul amalah, juga akhlak dalam pergaulan pun ditazkiyah oleh Nabi SAW. Biarlah sebagai pedagang ya pedagang, sebagai pemimpin ya pemimpin, pemimpin kaum silahkan profesinya masing-masing, tapi tazkiyah dalam berdagang itu harus senantiasa diperhatikan. Jangan merugikan orang, jangan ada spekulasi, jangan ada penipuan, tapi harus senantiasa
antarodin, senantiasa antara kedua belah pihak ridho sama ridho, dan tidak memadaratkan dan tidak dimadaratkan. Berarti iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah tazkiyatul mal. Tazkiyatul mal ini adalah membersihkan harta kita dengan cara mengeluarkan zakatnya. Di dalam kitabul zakat disebutkan ada zakat mal, ada zakat perhiasan, ada zakat ternak, ada zakat palawija, ada zakat zakat hasil temuan, ada zakat juga hasil pendeman atau hasil bumi. Semua itu diatur, semua itu harus dialokasikan kepada idealnya 8 asnaf, 8 bagian. Nah, kalau harta kita yang di situ ada tuntutan untuk dikeluarkan zakatnya tapi tidak dikeluarkan, hal ini tidak akan jauh berbeda dengan orang yang menimbun kotoran yang disatukan dengan hartanya. Pada suatu saat kotoran itu akan mempengaruhi hartanya, dan hartanya yang bersih akan ikut kotor. Kalau di membuat ilustrasi, apabila ada air yang dari girang turun ke hilir, lalu kita bendung, ternyata air itu terus meluap, bendung lagi, meluap lagi, bendung lagi, akhirnya bendungan itu akan mengalami jebol. Begitupun zakat, jika zakat itu tidak dikeluarkan hak-hak orang lain, maka suatu waktu harta kita pun akan ikut jebol, bisa saja dihantam dengan bencana-bencana, baik si jago merah, gempa, maling, atau dengan penyakit. Kita harus keluar biaya yang tidak sedikit dikarenakan kita menimbun zakat. Sehingga ada ungkapan, sejahat-jahat manusia tidak lebih jahat dari orang yang mencuri dari orang miskin, yaitu sebagai mujaki tidak mengeluarkan zakatnya padahal itu hak fakir miskin. Wahtiman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, inilah barangkali yang dia sampaikan. Insyaallah untuk hal itu, apa yang diungkapkan di dalam surah Al-Alaq itu, Allah menegaskan qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Ini satu yang harus menjadi syarat apabila kita ingin meraih kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan dan ketentraman hidup di dunia, begitupun kehidupan di akhirat. Wahtiman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sedikit ada manfaat untuk kita semua. Maaf-maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan dan salah, itulah kebodohan bagi saya. Dan Al-Quran dan sunnah Nabi lah yang mutlak benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.